Ternyata tupainya masuk ke dalam lubang, guys. Tupai ini kuat bener. Ini juga ada tupainya, guys. Ini saya melihat tupainya satu, guys. Lagi makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai satu lagi, guys. Ini tupainya setelah kita kejar-kejar tadi, guys. Ya, dia naik ke atas. Dia penduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Poin sudah kita dapat, ayo kita melanjutkan perjalanan lagi. Mudah-mudahan di depan sana ada tupai lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tupainya kena, guys. Entah kena apanya, guys. Yang pastinya ya kena. Malah, malah lari tupanya, guys. Lari ke batang besar sana itu. Ayo kita kejar, guys. Nah, ketinggalan tadi tupanya tadi lari ke sini. Ini saya ada mendengar suara, guys. Di mana sini? Masuk lubang, guys. Malah, guys. Rupanya malah masuk lubang. Ini kita ambil. Ini kuat bener. Tupainya kuat, guys. Kita potong dulu.
Salam satu hobi, mantap. Ya, ternyata di sini saya menemukan satu tupai lagi, guys. Tupainya lari ke pohon karet. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tupainya kena, guys. Ayo kita lihat. Ini tupainya, guys. Kita taruh senapangnya dulu, guys. Ayo kita potong. Salam satu hobi, mantap. Satu poin udah kita dapat lagi. Ayo kita melanjutkan perjalanan lagi mencari tupai. Oke teman-teman, ini adalah hasil berburu kita sore hari ini. Walaupun hasilnya sedikit, ya nggak apa-apa. Yang penting kita terhibur di sore hari ini. Ayo kita melanjutkan perjalanan pulangnya, guys. Buat teman-teman yang telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oh ya teman-teman, ternyata di dalam karungnya ada satu tupai. Berarti kita dapat tupai dari hari ini 4 butir. Lumayan 4 butir. Tidak perlu banyak-banyak kita mencari tupai. Secukupnya aja. Apabila kita mencari banyak-banyak, nanti tidak ada yang mau memakan. Saya mubazir kalau tidak ada yang mau memakan. Buat teman-temannya hobi menembak, salam satu hobi, mantap. Saksikan terus video kami selanjutnya. Terima kasih.